Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, wabil khusus nikmat umur dan kesehatan yang Allah anugerahkan kepada kita, sehingga di malam hari yang mulia ini kembali Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di tempat yang mulia, di waktu yang penuh dengan keberkahan. Di dalam menuntut ilmu agama, mudah-mudahan kita semua diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita diberikan keistiqomahan dalam kebaikan, dan semoga kita diberikan panjang umur, sehat afiah, diluaskan rezeki yang halal, dan mudah-mudahan kita selamat dunia wal akhirah, wafat dalam keadaan beriman, dan besok dikumpulkan dengan orang-orang yang mempunyai keimanan. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Berkata Al-Imam Al-Haddad di dalam kitab beliau Risalatul Mudzakarah, di dalam penutup ini kitab, wa kana alaihi salatu wassalam, dan adalah Sayyidina Isa alaihi salatu wassalam, juga beliau berkata, idami al-ju', lauk paukku adalah, kata beliau, yaitu rasa lapar. Ada menceritakan masih tentang bagaimana zuhudnya Sayyidina Isa alaihi salatu wassalam. Idami lauk paukku, kata beliau, adalah al-ju', yaitu rasa lapar. Wa syi'ari, dan pakaian dalamku adalah al-khauf, rasa takut kepada Allah. Ada pakaian yang paling indah adalah ketika seseorang mempunyai rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khairu libasil mar'i ta'atu rabbih, pakaian terbaik seseorang adalah ketika dia taat dan tunduk kepada Tuhannya. Wa la khaira liman kana lillahi 'asiya, dan sungguh tidak ada kebaikan orang yang hidupnya penuh dengan dosa dan kemaksiatan. Wal iyadzu billah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan di sisa umur kita ini kita semua mendapatkan rahmat dari Allah, sehingga mampu meninggalkan kemaksiatan yang dilarang olehnya, dan mampu mengerjakan dan memaksimalkan ketaatan yang diperintahkan olehnya. Amin ya rabbal alamin. Wahakadha, itulah pakaian dalam setiap orang yang beriman, yaitu al-khawf. Dan rasa takut yang ada di dalam hati seseorang tergantung ilmu pengetahuan yang dia miliki. Semakin besar ilmu pengetahuan agama yang dia punya, semakin besar rasa takutnya kepada Allah. Dan ketika seseorang merasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka pada saat itulah dia berusaha untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika dia menjalankan syariah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan sampai kepada sebuah kedudukan yang mulia di sisi Allah, yaitu mendapatkan kecintaan dan keridhaan dari Allah. Jadi rasa takut itu lahir dari ilmu pengetahuan. Dan semangatnya seseorang dalam menjalankan syariah itu lahir dari rasa takut. Dan kedudukan seseorang besok di dalam surga tergantung amal yang dia lakukan selama di dunia. Walikullin darajat, setiap orang itu mempunyai derajat masing-masing dari apa yang pernah dia lakukan selama di dunia. Sama seperti setelah kita melaksanakan kewajiban kita, ada yang melaksanakan kewajiban dengan khusyuk, khusyuknya ada yang 10%, ada yang 20%, ada yang 30%, ada yang 40%, begitu. Wa syi'ari al-khawf, pakaian dalamku adalah rasa takut kepada Allah. Wa libasi as-suf, pakaian luarku adalah
yaitu pakaian yang dibuat dari bulu-bulu yang kasar, suf. Terkadang orang masya Allah pakaian luarnya indah, tapi pakaian dalamnya hina di sisi Allah. Pakaian luarnya mewah, akan tetapi pakaian dalamnya tidak sesuai dengan apa yang dia pakai di luarnya. Dari karena itu kita diajarkan dengan sebuah doa, Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati. Ya Allah, jadikanlah batinku lebih baik daripada zahirku. Waja'al alaniyati salihatan, dan jadikan lahiriahku itu lahiriah yang baik. Wasalati fi syita. Kemudian beliau mengatakan wasalati fi syita masyariqus syams, dan penghangatku di musim dingin adalah sinar matahari. Sinar matahari ini menunjukkan bagaimana kesederhanaan yang dimiliki oleh Sayyidina Isa alaihi salatu wassalam. Wasiraji al-qamar, lenteraku, kata beliau, adalah rembulan. Sudah cukup. Wadabati rijlaya, dan kendaraanku adalah kedua kakiku. Nah, kendaraanku tidak mewah. Kendaraanku sangat sederhana, yaitu dua kakiku. Dengan dua kaki ini melangkahkan ke tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kendaraan yang kita punya, apabila kendaraan tersebut dipakai untuk sesuatu yang diciptakan karenanya, maka itu kendaraan menjadi mulia. Nah, akan tetapi apabila kendaraan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mewah, mahal, akan tetapi digunakan untuk sesuatu yang tidak karenanya diciptakan, maka kendaraan itu tidak ada nilainya di sisi Allah. Begitu. Nah, dari karenanya yang dimaksud dengan syukur adalah mempergunakan nikmat yang Allah berikan kepada sesuatu yang dengan karenanya diciptakan. Allah berikan kita sehat, Allah berikan kita nikmat, Allah berikan kita anugerah, Allah berikan kita kendaraan dan lain sebagainya. Itu semua untuk apa? Untuk kita mendekat kepadanya, bukan untuk hal yang lain. Nah, sama seperti orang ada yang ngasih kita handphone. Orang ngasih kita handphone, mahal handphonenya, belasan juta harganya. Kalau kita yang membeli, tidak akan pernah mungkin. Dan orang tersebut dengan jelas mengatakan, nih handphone kegunaannya untuk engkau menampung segala rekaman-rekaman ceramah yang menjadikan engkau lebih baik. Walhasil kegunaannya dia sebutkan, untuk ini, untuk ini, untuk ini. Masya Allah, awalnya merasa tidak berhak untuk menerimanya. Subhanallah. Ternyata setelah beberapa waktu berlalu, satu bulan, dapat tiga bulan, empat bulan, dia lupa dengan tujuan apa diberikan handphone kepadanya. Dan yang punya handphone melihat, mana update-nya? Yang punya handphone melihat, mengetahui mana update orang tersebut. Nah, di media sosial mana? Bukankah tujuan diberikan handphone adalah untuk sesuatu yang telah disepakati? Tidak ada. Maka yang memberikan handphone tersebut murka kepada orang yang dia berikan, meskipun dia diam. Begitu juga nikmat yang Allah beri kepada kita, jika kita pergunakan kepada sesuatu yang tidak sesuai dengan tujuan karenanya diciptakan, maka nikmat itu berubah, akan menjadi sebuah malapetaka. Dari karenanya ada orang yang ke pengajian, masya Allah motornya biasa, tapi motor itu selalu terlihat di parkiran-parkiran masjid. Parkirannya motor itu meskipun murahan, tapi selalu terlihat di parkiran masjid, terlihat di parkiran musola, terlihat di parkiran majelis-majelis ta'lim. Maka sungguh motor yang harganya murah
jauh lebih mulia dari motor yang harganya mahal namun tidak pernah terlihat parkir di parkiran masjid, parkiran musola atau parkiran majelis ta'lim. Bukan kemuliaan bukan dilihat dari harganya tapi dari gunanya dan fungsinya. Ketika sesuatu tersebut menjadikan engkau lebih dekat kepada Allah, dia mulia. Tapi ketika sesuatu itu menjadikan engkau jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi hina. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah muliakan kita dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang datang ke sini macam-macam merek motornya. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang nunggak. Masya Allah. Ada yang macam-macam, ada yang 100 meter mogok. Masya Allah. 100 meter mogok, mogok. Tapi bukan masalah asyan kullasyan, kemuliaan dari segala kemuliaan bukan dilihat dari harganya tapi dari fungsinya, tapi dari kegunaannya. Ah, begitu. Wadabati rijlaya, dan kendaraanku adalah kedua kakiku. Wa ta'ami wa fakihati ma ambatatil ardh. Kemudian kata Sayyidina Isa alaihi salatu wassalam, makanan dan buah-buahanku adalah apapun yang tumbuh di atas bumi. Udah. Tidak pernah mencari sesuatu melebihi dari apa yang dia inginkan. Karena ketahuilah, disebutkan oleh Sayyidina Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu wa karramallahu wajha, beliau mengatakan, kafa bil qana'ati mulka wa bi husnil khuluqi na'ima. Cukuplah kerajaan yang sebenarnya itu ketika engkau memiliki sifat qana'ah, maka engkau seakan-akan diberikan sebuah kerajaan yang sebenarnya, kekuasaan yang sebenarnya. Wa kafa bi husnil khuluqi na'ima, dan cukuplah nikmat yang agung itu ketika engkau diberikan akhlak yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari karenanya Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa ardah wa karramallahu wajhah wa radhiyallahu taala anhu wa ardah, beliau mengatakan, ma min yaumin illa wa malakun yunadi. Tidak ada hari yang kita lewati dari setiap harinya melainkan ada malaikat yang menyeru. Kata malaikat tersebut, ya bna adam qalilun yakfik khairun min kathirin yudghik. Sedikit nikmat yang membuat engkau merasakan dari nikmat yang sedikit itu adalah cukup, lebih baik daripada nikmat yang banyak melimpah namun menjadikan engkau sombong dan menjadikan engkau durhaka kepada Allah. Ini sedikit nikmat, namun sedikit nikmat tersebut memberikan rasa cukup kepada kita, maka itu jauh lebih baik dari melimpah banyak nikmat yang Allah berikan namun menjadikan kita durhaka kepada Allah, menjadikan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dari karenanya kekayaan yang sebenarnya sebagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu wa ardhah, beliau pernah menasihati anaknya, ya bunai, wahai putraku, idza talabta al-ghina, jika engkau mencari kekayaan yang sesungguhnya, fatlubhu fil qana'ah, carilah kekayaan yang sebenarnya itu di dalam sifat qana'ah yang ada dalam dirimu. Fa innaha malun la yanfad, karena qana'ah itu adalah harta benda yang tidak akan pernah habis selamanya. Kalau uang kita berkurang, gajian ada yang per minggu tiap Sabtu, hari Senin udah separoh habisnya, akhir bulan awal bulan udah gajian full, satu bulan dapat gajian baru seminggu udah 80% habisnya. Tapi kalau qanaah, hadza mal la yanfad,
harta yang tidak akan pernah berkurang. Wa iyyaka wattama', kata Sa'ad bin Abi Waqqas, hindarilah sifat tamak, rakus. Kenapa? Fa innahu faqrun hadir, karena di balik sifat tamak tersebut terdapat kefakiran yang terus ada di dalam diri seseorang. Tidak pernah merasa cukup dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan sifat qanaah di dalam hati kita insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dari karenanya al hayatu thayyibah fid dunya adalah al qanaah. Ingin mendapatkan kehidupan yang indah di dunia, jawabannya adalah sifat qanaah. Lihat Sayyidina Isa. Bahkan sebagian orang saleh mengatakan sururud dunya antaqna'a bima ruziqta. Kebahagiaan dunia bisa kau dapatkan dengan cara apa? Dengan cara ketika engkau mempunyai sifat qanaah, rasa cukup dengan sesuatu yang telah dibagikan untukmu. Begitu. Apa yang sudah dibagikan bakal kita, ya sudah. Nikmati itu semua. Jangan pernah mencari sesuatu yang tidak kita miliki. Jangan pernah berharap atas sesuatu yang di luar dari jangkauan kita. Karena itu tidak akan pernah mendatangkan kebahagiaan. Sururud dunia, ingin mendapatkan kebahagiaan dunia, jawabannya antaqna'a bima ruzibta. Engkau mempunyai sifat qanaah dari sesuatu yang telah diberikan kepada engkau. Wa ghammuha, dan kata sebagian orang saleh, kesedihan dunia antartamma lima lam turzaq, selalu sedih dengan sesuatu yang tidak kau miliki. Selalu sedih. Nah, mempermasalahkan sesuatu yang tidak kita punya. Masya Allah. Si fulan punya ini, si fulan punya itu, si fulan beli ini, si fulan beli itu. Dia mampu, silahkan. Kita yang tidak mampu, jangan pernah mencerminkan diri kita kepada orang yang di atas dari kita. Nah, dan itu akan menimbulkan sifat tamak. La ilaha illallah. Sehingga dikatakan oleh sebagian mereka, orang-orang yang saleh, man rudhiya bima qusimlah barakalahu fi. Orang yang selalu menerima dengan apa yang telah dibagikan untuknya, maka apa yang dia miliki membawa keberkahan dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Kemudian Sayyidina Isa kembali mengatakan, wa laysa li syai'un abitu wa laysa li syai'un. Saya habiskan malam hari saya, ini malam hari saya habiskan, wa laysa li syai'un, saya tidak punya apa-apa. Malam yang saya lewati, saya tidak punya apa-apa. Wa asbah laysa li syai'un. Dan ketika saya memasuki waktu pagi hari, saya pun tidak mempunyai apa-apa. Wa laysa ma ajidu 'alal ardi aghna minni. Tapi dengan itu, syuf, yang dari pertama tadi, kata Sayyidina Isa, lauk pauku adalah rasa lapar. Orang kalau udah lapar, makanan itu akan jadi nikmat. Nikmatnya luar biasa kalau udah lapar. Kalau makan dalam keadaan kenyang, senikmat apapun itu makanan, tidak ada rasanya. Tapi kalau sudah laparnya luar biasa, masya Allah, di situ kita merasakan kelezatan dan kenikmatan suatu makanan. Nah, ini ada yang lapar, masya Allah, saat ini habis Isya, ada yang ngajakin yuk kita makan nasi goreng, masya Allah, nikmatnya luar biasa, 2 bungkus habis ini, masya Allah. 20 ribu, 10 ribu, 1 bungkus, 1 porsi 10 ribu, 2 bungkus 20 ribu, kelas. Bajunya baju putih aja, minum. Tapi ada orang yang masya Allah kenyang sebelum datang ke masjid, sebelum datang ke majelis sudah makan. Diajak, ayo kita makan yuk. Gimana mana depan makan kita. Nikmatnya luar biasa sebenarnya. Tapi karena kenyang, dia tidak merasakan nikmat. Beda yang nasi goreng tadi. Padahal nasi goreng yang malam kemarin di panas. Masih kenyang luar biasa.
Tapi walaupun makanannya lezat, ada ini, ada itu, tapi kenyang, dia tidak merasakan kelezatan dari makanan tersebut. Lihat Sayyidina Isa, idami al-ju'. Jadi jangan makan kecuali lapar. Lapar baru makan. Oh, baru nikmat tuh makan. Nah, idami al-ju', kata beliau, lauk paukku rasa lapar. Pakaian dalamku rasa takut kepada Allah. Pakaian luarku bulu-bulu yang kasar. Nah, kemudian penghangatku di masa dingin, di musim dingin adalah sinar matahari. Kemudian lenteraku adalah sang rembulan. Kendaraanku dua kakiku. Makanan dan buah-buahan yang aku santap adalah apa yang tumbuh dah di permukaan bumi ini, tidak mencari sesuatu yang tidak ada. Saya di malam hari tidak punya apa-apa, di pagi hari tidak punya apa-apa. Dengan itu, lihat akhir dari apa yang beliau sampaikan, wa ma ajidu 'alal ardi aghna minni. Hah? Meskipun demikian, aku tidak mendapati di muka bumi ini orang yang lebih kaya dariku. Saya yang paling kaya, kata beliau. Saya yang paling kaya. Kaya apa maksudnya? Bukan kalau kaya materi, itu tidak ada saingannya. Maaf, maaf Pak, Bu. Sekaya apapun kita, masih ada yang lebih kaya dari kita. Oh, dia banyak punya harta, masih ada yang lebih banyak dari dia. Tapi kaya yang dimaksud di sini adalah kaya hati. Yang membuat Sayyidina Isa alaihi salatu wassalam merasa dirinya lebih kaya dari orang yang lain. Meskipun orang lain mengklaim bahwasanya dirinya adalah orang yang paling kaya, tapi kata beliau tidak. Wa ma ajidu 'alal ardi aghna minni. Tidak saya temukan orang yang lebih kaya di permukaan bumi ini melebihi saya. Kenapa? Karena beliau beli kekayaan bukan dengan harta, beliau beli kekayaan dengan sifat qanaah. Masya Allah. Itu. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang kaya insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Dari karenanya dikatakan Allah meletakkan 5 perkara dalam 5 tempat. La ilaha illallah. Allah meletakkan 5 perkara dalam 5 tempat. Apa itu 5 perkara dalam 5 tempat? Yang pertama, al-izz fit ta'ah. Allah meletakkan kemuliaan ada di dalam ketaatan. Ingin mulia? Bismillah, ayo taat. Di balik sebuah ketaatan terdapat sebuah kemuliaan. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah meletakkan adzul fil maksiyah, kehinaan di balik sebuah kemaksiatan. Masya Allah, berdasi orangnya, tapi dia pelaku maksiat hina. Orangnya biasa aja, masya Allah, sederhana, biasa, tapi orangnya taat kepada Allah. Selalu ada di masjid-masjid, di majelis-majelis, di langgar-langgar, selalu ada di shop paling terdepan. Masya Allah, kenapa tertawa merasa diri pian gitu? Masya Allah. Masya Allah, selalu ada di sop-sop terdepan. Orang ini mulia walaupun pakaiannya sederhana. Pakaiannya sederhana, ash'ath akbar, compang-camping penuh dengan debu, tidak terurus. Akan tetapi law aqsama 'alallah la abarrallahu qasamah. Jika dia meminta kepada Allah, permintaannya pasti bakal dikasih oleh Allah. Masya Allah, orangnya ahli sujud. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah letakkan haibah. Apa itu haibah? Wibawa. Di mana Allah letakkan wibawa? Fi qiyamil lail, dalam ketika engkau menghidupkan malam dengan ibadah. Ketika malam-malam engkau hiasi dengan ibadah kepada Allah, disitulah kewibawaan ada di dalam dirimu. Orang yang tidak punya wirid qiyamul lail, la haibatalah, tidak ada wibawa dalam dirinya. Qiyamul lail aja tidak ada, tidak ada wibawa, apalagi yang tidak sholat subuh. Masya Allah. Tidak sholat subuh, masya Allah, subuhnya kesiangan terus. Tapi beda dengan yang satu ini, masya Allah.
serba satu, giginya satu, satu. Hah? Serba satu, luar biasa, beda yang satu ini, beda dengan yang lain. Hah? Selalu masya Allah, sebelum subuh udah bangun, 4:30 udah bangun. Ada juga orang yang subhanallah bangun 4:30 bikin status, bikin status, bangun 4:30 bikin status. Haula wala quwata illa billah. Eh, gum qiyamul lail 2 rakaat, bismillah. Berat. Yang bangun malam banyak, tapi yang beribadah di malam hari itu sedikit. Yang bangun sebelum subuh banyak, tapi yang munajat sebelum subuh sangat sedikit. Jadilah orang yang sedikit. Jadilah orang yang sedikit. Jadilah orang yang sedikit. Ya khair, masya Allah. Yang punya Al-Quran banyak, tapi yang ngebacanya sedikit. Yang punya tasbih banyak, apalagi orang datang haji, masya Allah, datang, ah, datang ke tempat orang yang baru pulang haji, masya Allah. Ada hadiahnya kah? Masya Allah. Ada tasbih, kasih tasbih. Kurma, kacang. Udah paham lalu kacang yang diunjuk ya, kurma kacang, masya Allah, banyu zam-zam, tasbih, sejadah, banyak. 10 orang yang datang haji 10 tasbih dia dapat. Yang punya tasbih banyak, yang menggunakan tasbih untuk berzikir kepada Allah sangat sedikit. Dapat oleh-oleh haji kopiah, masya Allah, sedang, insyaallah, tapi sangat sedikit mereka yang mempergunakan itu semua untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu haibah mulia fi qiyamil lail, wibawanya orang-orang dahulu di Hadramut 2 jam sebelum subuh udah bangun, 1 jam bangun mereka anggap telat, sudah 1 jam bangun harus 2 jam bangun. Kalau kita ya Allah 4:30 aja bangun kayak jadi wali sudah, masya Allah. Orang tuh biasanya, oh jangan diceritakan yang di sana, kita ceritakan di sini aja. Orang biasanya kalau studi banding itu biasanya ke tempat yang lebih hebat dari kita. Apakah lagi urusan akhirat? Nah, begitu. Studi banding kepada orang yang di urusan dunia oke, kepada orang yang di bawah dari kita. Tapi kalau urusan akhirat, urusan agama harus kepada orang yang lebih di atas dari kita. Ada apa dengan kita? Kalau dari segi dunia, khalas dengan orang yang lebih di bawah dari kita. Wah, yang alhamdulillah saya masih sehat, ini itu lain sebagainya. Itu sih bulan udah enggak bisa apa-apa lagi. Alhamdulillah. Walaupun ini saya masih begini-begini, alhamdulillah. Begitu. Wal hikmah fi batnil khali, yang keempat, Allah Subhanahu wa taala letakkan hikmah, kalimat-kalimat hikmah ketika orang sering perutnya itu merasakan lapar, menahan apa yang dia inginkan. Di dalam perut yang kosong di balik itu terdapat hikmah, kata-kata mutiara yang keluar dari lisannya. Begitu. Dan yang terakhir, yang kelima, al-ghina fil qanaah. Di balik sifat qanaah terdapat kekayaan yang sebenarnya. Jadi kalau kita menginginkan kekayaan, maka belilah kekayaan tersebut dengan kita mempunyai sifat qanaah, yang itu adalah merupakan kekayaan yang sebenarnya. La ilaha illallah. Wa qala alaihi salatu wassalam, habis sudah. Itu tadi terakhir yang digaris bawahi, wa ma ajidu 'alal ardi aghna minni. Tidak saya temukan di bumi ini yang lebih kaya dari saya. Lebih kaya. Alhamdulillah. Lebih kaya. Malam enggak punya apa-apa, siang enggak punya apa-apa. Ada orang yang ngajak makan, bismillah, kada ada, ya sudah. Nah, begitu.
Tapi orang yang punya seperti ini, jika tidak didasari dengan ilmu pengetahuan agama, maka akan keluar dari apa yang seharusnya dia jalankan. Sehingga disebutkan oleh Nabi Muhammad, kadal faqru ayyakuna kufra. Hampir saja orang yang fakir, kalau tidak didasari dengan ilmu pengetahuan agama, kefakirannya akan membawanya kepada kekafiran. Hati-hati. Nah, hati-hati dengan kefakiran tersebut. Nah. Wa qala alaihi salatu wassalam Nabi Isa ala nabiyyina wa alaihi afdhalus salatu wassalam, beliau mengatakan, ajibtu li ghafil laisa bimaghfulin anhu. Kata Sayyidina Isa, aku heran. Terhadap siapa herannya wahai Isa? Li ghafil, orang yang lalai. Wa laisa bimaghfulin anhu, sedangkan ia bukanlah orang yang dilalaikan darinya. Sedangkan Allah tidak pernah melalaikannya, selalu mencatat segala apa yang dia lakukan, maupun itu amal yang baik atau amal yang buruk. Banyak orang yang lalai. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Janganlah engkau menjadi orang yang lalai, lupa kepada Allah sehingga Allah pun mengabaikan orang tersebut. Mereka lah orang-orang yang fasik. Mau tahu orang yang fasik? Orang yang fasik adalah orang yang sering lalai, lupa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ajibtu li ghafilin laisa bimaghfulin anhu. Saya heran terhadap orang yang lalai, sedangkan ia bukanlah orang yang dilalaikan darinya. Wa bimuammili dunya wal maut yatlubuh. Yang kedua, yang membuat Sayyidina Isa heran. Aku heran terhadap orang yang menginginkan kebahagiaan dunia. Wow, dikejar dunia, dunia dia kejar. Sedangkan kematian memburunya. Saya heran dengan orang yang macam begitu. Mengejar dunia, sedangkan subhanallah dia diburu oleh kematian. Aynama takunu yudrikumul maut. Dimanapun engkau berada, tidak ada tempat di permukaan bumi ini yang mampu menjauhkanmu atau menghalangimu dari kematian. Aynama takunu yudrikumul maut. Mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa bimuammili dunya wal maut yatlubuh. Orang yang menginginkan dunia sedangkan dia diburu oleh kematian. Ya Allah. Dari karenanya itu sholat lima waktu jangan ketinggalan. Itu pada intinya. Sesibuk apapun kita, jangan pernah tertinggal kewajiban kita melaksanakan sholat lima waktu. Usahakan berjamaah. Jangan sendiri, berjamaah. Begitu. Apalagi kalau di masjid, usahakan berjamaah. Dan di masjid itu, apalagi masjid yang semacam ini, lebar, kadang-kadang yang masuk di sana malas untuk sholat sebelah sini, padahal shofnya masih belum sempurna. Malas sholat, kenapa? Sendal saya di sana. Udah, datang ke sini. Kenapa? Karena langkahmu menuju ke tempat shof yang kosong itu adalah langkah yang paling dicintai Allah. Dan kita tidak tahu barangkali langkah tersebut yang akan mengantarkan kita untuk menggapai ridha-Nya. Dan siapa yang menyambung shaf, maka dia akan mendapatkan rahmat. Dan siapa yang memutus shaf, dia pun terputus dari rahmat Allah. Begitu. Itu perkara yang penting dalam sholat, meratakan shaf. Jangan sampai shaf yang dihadapannya belum sempurna udah bikin shaf yang baru lagi. Apa akibatnya orang yang tidak meratakan dan mengisi shaf? Akibatnya dia akan mendapatkan sebuah hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan tidak mendapatkan rasa kasih sayang antara satu dengan yang lainnya dari kalangan muslimin, selalu berselisih.
selalu berselisih, tidak satu kata jadinya. Tidak satu kata. Walibani ghasrin wal gabru maskanuh. Dan saya heran kelompok orang yang ketiga nih. Jadi yang pertama orang yang lalai, sedangkan dia selalu diawasi. Yang kedua orang yang mempunyai angan-angan terhadap dunia, sedangkan kematian memburunya. Dan yang ketiga walibani ghasrin. Saya heran terhadap orang yang membangun istana sebesar mungkin, wal gabru maskanuh, sedangkan akhirnya orang tersebut akan tinggal di kuburan. Kuburan tempat tinggalnya. Nah, terus kita dilarang membangun rumah yang mewah, silahkan kalau memang punya. Kalau memang punya apa namanya? Punya kemampuan, silahkan bangun rumah yang mewah. Akan tetapi semewah apapun bangunan yang kita bangun, jangan pernah melalaikan dan melupakan kita tempat tinggal terakhir kita. Mau bikin rumah yang besar, halamannya yang luas, silahkan. Perabotnya yang semuanya adalah sesuatu barang-barang yang mahal, silahkan. Tapi jangan lupa kita membangun tempat tinggal terakhir kita, yaitu kubur kita. Karena kubur itu salah satu dari dua, imma raudhah min riyadil jannah au hufra min hufarin nar. Kalau tidak menjadi kebun surga, dia akan menjadi lubang api neraka, terserah. Dan membikinnya bukan ketika kita masuk kubur dari sekarang, mau membikin kebun apa namanya kubur kita menjadi kebun surga, dari sekarang kita bikin. Walayadzu billah subhanahu wa ta'ala. Inna khasyatallahu wa hubbal firdaus yubaidani min zahratid dunya. Kemudian kata Sayyidina Isa, sesungguhnya rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menginginkan untuk mendapatkan surga Firdaus, maka dua perkara ini yuba'idani, mampu menjauhkan seseorang min zahratid dunia, mengejar kemewahan dunia. Ini rasa takut dan menginginkan mendapatkan surga yang tertinggi, yaitu Firdaus. Karena Nabi Muhammad mengatakan, idza sa'altumul jannah fas'alul firdausal a'la. Jika kalian meminta syurga kepada Allah, maka mintalah syurga Firdaus yang tertinggi. Kenapa? Di dalamnya ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dua perkara ini menjadikan seseorang itu untuk tidak lagi mengejar kemewahan dunia. Kalau seandainya dia dapatkan kemewahan dunia, yaitu dia gunakan untuk menggapai daripada apa yang dia inginkan, yaitu mendapatkan syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yurithani sabra alal masyaggah. Dan dua perkara ini, rasa takut kepada Allah, kemudian menginginkan untuk mendapatkan syurga Firdaus, sebenarnya bukan syurga Firdaus yang dia inginkan, akan tetapi ridha-Nya Allah. Dan bentuk ridha-Nya Allah yaitu dimasukkan ke dalam syurga Firdaus. Begitu maksudnya. Wa yurithani sabra alal masyaggah. Dan dua perkara itu akan mendatangkan dan menimbulkan kesabaran atas kesulitan-kesulitan yang dia hadapi selama di dunia. Segala kesulitan, segala permasalahan dia hadapi dengan sabar. Kenapa? Karena yang dia inginkan adalah sesuatu yang mulia. Wa inna aklas syair wan naum alal mazabil. Sesungguhnya wa inna aklas syair, sesungguhnya memakan gandum, yaitu makanan yang sederhana. Wa nauma 'alal mazabil, dan tidur di tempat-tempat pembuangan sampah. Ma'al kilab, bersama anjing-anjing. La qalilun fi talabil firdaus, sangatlah sedikit bagi para pencari surga Firdausnya Allah. Artinya hidup yang sederhana, tidak mengharapkan yang lebih, yang ada udah bismillah syukuri, itu sangat sedikit bagi orang-orang yang mengharapkan surga Firdaus dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana yaqul, dan Sayyidina Isa pernah mengatakan, ya ma'syaral hawariyin, wahai orang-orang hawariyin, maksudnya orang-orang pengikut beliau, namanya hawariyin. Qul hawariyuna nahnu ansarullah. Wa qul ya ma'syaral hawariyin, kata Sayyidina Isa, wahai orang-orang hawariyin, gad akbabtu lakumud dunya ala wajiha. Dunia ini saya sudah saya balikkan bagi kalian di atas permukaannya, sudah saya balikkan, kata Sayyidina Isa. Fala tan'ishuha ba'di, jangan kalian bangkitkan lagi setelah saya, kata beliau. Ini sudah saya
balikkan dunia, jangan dibangkitkan lagi. Nah, ini yang membuat Sayyidina Umar menangis ketika harta banyak datang di dalam harta-harta rampasan perang dan lain sebagainya. Itu yang membuat fitnah terjadi. Memang dari zamannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mudah-mudahan kita seberataan panjang umur, sehat afiah. Sisa sedikit lagi di kitab, akan kita sambung nantinya dengan kitab yang berikutnya. Nah, mudah-mudahan berataan kita selamat dunia wal akhirah, diberikan sifat qanaah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita diberikan keselamatan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. La hadratin nabi al-fatihah.